Saudara kuasa hukum Richard Eliezer menghargai tuntutan hukum yang akan disampaikan jaksa. Kuasa hukum menyatakan Eliezer sudah memberikan keterangan sesuai yang ia ketahui dalam pembunuhan Brigadir Yosua. Di awal saya sampaikan ya, ketika di proses penyidikan bahwa kami berkeyakinan bahwa Richard Eliezer tidak mempunyai niat. Ini kan terbukti di persidangan. Jadi harapan kami terhadap tiga poin tersebut, jaksa penuntut umum harus kami berharap melihat dari fakta persidangan maupun hal-hal yang sudah terungkap di persidangan. Selanjutnya adalah kami serahkan kembali kepada jaksa penuntut umum. Kami mengapresiasi posisi klien kami adalah sebagai justice collaborator bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan sebagai GC kita berharap bahwa terkait tuntutan itu ada pengurangan. Kenapa? Karena dia menyandang status sebagai justice collaborator. Jadi itu nanti kami harapkan menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum.